wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hello sismates, apa kabar? Kembali lagi bersama Sisma TV. Bersama saya Iva Yuan, kami akan menghadirkan rangkaian berita terbaru dari Sekolah Islam Sabilillah Malang. Berita hari ini ada liputan khusus kegiatan My Project yang dilaksanakan di SD Islam Sabilillah Malang. Kegiatan My Project ini merupakan assembly kedua yang dilaksanakan di level kelas 1. Kegiatan ini mengundang para wali siswa, bapak ibu orang tua untuk langsung menyaksikan bagaimana para siswa-siswi SD Islam Sabilillah Malang dari mulai kelas 1A sampai dengan kelas 1E mempersembahkan atau mempresentasikan hasil ide kreatif karya mereka selama 1 bulan penuh melaksanakan pembelajaran My Project. Seperti apa nih keseruan kegiatan assembly My Project di SD Islam Sabilillah Malang? Sisma TV secara khusus menayangkan untuk para sismet di rumah. Selamat menyaksikan. Membersihkan air pipis atau pasir tempat-tempat. Cara kerja produk ini adalah menyedot air dari lubang ini. Kita tinggal memencet tombol yang ini. Maka mesinnya akan mengolah pipis atau pasir. Dan tombol ini untuk menyalakan jam. Tombol ini untuk memperlambatnya, ini untuk mempercepatnya. Dan setelah diolah, ini akan jadi air bersih. Kalau pasir akan diambil mineralnya dan akan ditambahkan kaporit, akan air bersih.
Ibra. My name is Arzan. Today we are going to talk you about our project. Our project is Sarang Lingkaran. Alasan kami membuat project ini adalah banyak anak-anak lama bermain game. Project ini adalah tempelkan alarm lingkaran pada bagian belakang gadget. Lalu secara otomatis alarm ini akan mengatur lamanya permainan. Jika melebihi waktu, alarm ini akan mematikan game atau permainan yang sedang berlangsung secara otomatis. Kelebihan dari alarm ini adalah alarm ini bisa mematikan game secara otomatis jika sudah setelah 1 jam. Kekurangan alarm ini memakai tenaga baterai, maka daya akan cepat habis. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan baik. Semoga anak-anak kedepannya bisa menjadi lebih terinspirasi dengan hasil karya dan hasil proyeknya di masa sekarang untuk masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sudah terlaksana kegiatan assembly yang dihadiri para orang tua, kegiatan My Project. Adapun kegiatan My Project yaitu adalah kegiatan untuk melatih porsis anak-anak dan juga kemampuan anak-anak berpikir dan menemukan ide-ide terbaru yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar mereka. Adapun kegiatan My Project di Sekolah Sabila ini tahapan-tahapannya yaitu melalui presenting issue yang dilanjutkan dengan analyzing. Setelah analyzing dilanjutkan dengan kegiatan planning yang dimana kegiatan planningnya itu anak-anak sudah mulai merancang proyek yang sesuai dengan masalah yang dihadapi anak-anak. Dan selanjutnya ada tahapan executing, yaitu sudah tahapan anak-anak membuat project dan dilanjutkan dengan tahapan reporting. Setelah tahapan reporting, nanti hasil my projectnya akan dilaporkan melalui kegiatan assembly yang akan dihadiri oleh para orang tua mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Adapun untuk tema kedua di my project kali ini yaitu tentang art, dan khususnya di kelas 1 ini kegiatannya yang diambil yaitu tema My Hobby. Harapannya dengan kegiatan My Project ini, anak-anak nanti di masa depan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada di sekitar mereka. Dan mereka bisa dengan mandiri, tanggung jawab untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka dengan baik. Nah, gimana nih keseruan kegiatan My Project di SD Islam Sabilillah Malang? Luar biasa sekali bukan kemampuan para siswa-siswi cilik, masih kelas 1 tapi sudah pandai berbicara di depan umum, pandai menunjukkan ide-ide kreatif mereka untuk inovasi teknologi masa depan. Lanjut beranjak ke SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School System Pesantren. Di SMA Islam Sabilillah Malang ini juga melaksanakan kegiatan assembly tema yang kedua. Para kakak-kakak dari SMA menunjukkan kreativitas, kemampuan bakat-bakat mereka dalam menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tentunya untuk teknologi masa depan yang lebih hebat. Bagaimana keseruan kegiatan assembly My Project di SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School System Pesantren? Kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana keseruannya. Segmen kali ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di liputan khusus Sisma TV. Saya Iva Yuan, beserta kru Sisma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Para Sisma di rumah, terus dukung channel kami Sisma TV dengan cara subscribe, like, share, and give the best comment. Dan terus dukung Sisma TV dengan cara menonton segmen-segmen kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat untuk mendapatkan tayangan yang penuh inspirasi dan inovasi. Saya Iva Yuan beserta kru Sisma TV yang bertugas pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. I'll see you again. Hahaha.
karena di rumah tangga itu banyak menyimpan makanan menggunakan plastik wrap, yeah. Jadi kami ingin mengurangi penggunaan plastik itu dengan membuat kainnya geolesi dengan selim lepas. Kami dari Luminous Leaf, Yosis Booster. Jadi, nah, di sini kami ngebuat lip balm yang berbahan dasar dari kulit jeruk. Nah, kenapa kami pilih kulit jeruk? Karena banyaknya kulit buah, sampah kulit buah di sekolah kami, apalagi terkhusus untuk kulit jeruk. Nah, dari situ kami berinisiatif buat mengolahnya kembali menjadi produk jadi. Nah, kenapa kami pilih lip balm juga? Karena lip balm itu gampang dibawa kemana-mana, boleh dipakai buat siapa aja, dan kondisional banget lah. Nah, contohnya kayak gini nih. Nih, aku di sini kami juga sudah ngeluarin dua warna, yaitu ada shade clear sama shade sensational. Ini sedikit merah keping-pingan seperti itu. Kalau misalkan kalian mau untuk beli Luminous Lips ini, kalian boleh datang di PJBL, assembly PJBL di Smais. Oke, semuanya, bye-bye Luminous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Dinda Sarawidanti. Saya di sini selaku koordinator My Project kelas 11. Kemudian alhamdulillah hari ini telah terlaksana kegiatan assembly My Project kelas 11 yang dilaksanakan di Gor Peradaban Dunia. Kemudian tema hari ini yaitu artpreneurship. Artpreneurship sendiri yaitu gabungan antara art dan entrepreneurship. Nah, untuk art sendiri adalah berupa karya seni anak-anak, dan entrepreneurship-nya itu yang berdaya jual. Jadi selain berkarya, mereka juga diarahkan untuk menjual produknya, yang mana ini berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan. Beberapa produk yang ditampilkan di sini sangat bermacam-macam, mulai dari kosmetik, makanan, baju, tas, dan lain-lain. Salah satunya ada lip balm yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Kemudian ada balsam, kemudian ada tas dan kaos yang mana diprint dari tumbuhan organik. Kemudian ada juga brownies yang dibuat dari kulit melon. Dan juga ada kain pengganti plastik wrap dan lain-lain. Thank you.
Jesus Christ.